Puluhan remaja pelaku balap liar di Jombang, Jawa Timur berhasil diamankan. Tak hanya itu, pemirsa, polisi dan warga juga berhasil mengangkut 20 unit sepeda motor milik para pelaku. Beginilah aksi balap liar di Jalan Raya Desa Mojo Ngapit, Kota Jombang, Jawa Timur pada Minggu dini hari. Kondisi ini membuat para pengendara di ruas Jalan Nasional Jombang, Surabaya merasa resah. Mendapat laporan mengenai kejadian ini, petugas kepolisian bersama warga Mojo Ngapit langsung turun dan membubarkan mereka. Meski mayoritas berhasil melarikan diri, namun 30 remaja pelaku balap liar dan 20 unit sepeda motor berhasil diamankan oleh petugas. Sering mas, tiap dini hari, dari Minggu itu sampai pagi, sampai subuh. Ya. Tanggapannya seperti apa? Mengganggu apa tidak? Mengganggu mas, resah warga, apalagi waktu istirahat kita tidur, banyak suara bising di luar. Diketahui para pelaku balap liar beserta motornya kemudian dibawa ke kantor Satlantas Polres Jombang untuk diproses lebih lanjut. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.